Guna meningkatkan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Komando Distrik Militer 0414 Belitung menggelar karya bakti dan bakti sosial di Pulau Seliu, Kecamatan Mambalem. Adapun kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat tersebut digelar pada hari Jumat, 6 September 2019. Karya bakti dan bakti sosial tersebut langsung dihadiri Dandim Letkol Infantri Inda Padang Esas dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana dan Kodim 0414 Belitung Medi Indra Padang. Digelarnya karya bakti dan bakti sosial tersebut merupakan satu bentuk pembinaan teritorial Kodim 0414 Belitung yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di wilayah Binan dan meningkatkan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Letkol Infantri Indra Padang Esas menyampaikan, karya bakti dan bakti sosial ini dilakukan untuk menyentuh langsung masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, agar senantiasa melestarikan budaya gotong royong, saling mengenal antar warga, dan membangun kemanunggalan TNI bersama rakyat. Selain itu, kata Indra Padang, karya bakti dan bakti sosial berupa pengobatan gratis ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT TNI ke-74 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2019 mendatang. Adapun sasaran karya bakti kali ini meliputi pengecatan pagar Masjid Al-Ikhlas, pembersihan saluran air, dan pembersihan sampah serta rumput di sepanjang pantai. Kegiatan karya bakti ini dilakukan oleh prajurit Kodim 0414 Belitung, Sakawira Kartika bersama masyarakat Desa Seliu. Sedangkan bakti sosial yang dilakukan oleh Kodim 0414 Belitung, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Kodim 0414 Belitung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, tempat di Balai Desa Seliu, Kecamatan Mambalong, mengadakan pengobatan gratis dan pelayanan KB. Dalam pengobatan gratis dan pelayanan KB ini diikuti sebanyak 74 orang warga Desa Seliu, Kecamatan Mambalong. Dari Belitung, Nasrul Ruli, Poros TV, mengabarkan.